memposisikan kelengahan di belakang. Sepakan kaki kiri dan boom! Berhasil merobek gawang dari Emna Nasir. Skor 2-1. Iya, saya kira emang ini situasi di mana Persib sedikit ataupun juga kekurangan fokus ya. Melihat pergerakan Matheus mulai masuk ke dalam pertahanan Persib. Lakukan shooting tanpa ada pengawalan ketat. Semua seperti terpaku dengan posisinya.